Halo teman-teman YouTuber pemula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat dan dipermudah segala urusannya, urusan rezeki dan urusan yang lainnya. Oke teman-teman semuanya, buat kalian yang sedang berjuang mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, jangan lupa tetap semangat dan tetap optimis. Jangan mudah menyerah. Dan semoga channel kalian, channel kamu, segera dimonetisasi ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi ya. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya. Bagaimana caranya saya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Bahkan ini lebih. 5800 hampir 6000 jam tayang ya dalam waktu 28 hari atau 1 bulan ya. Oke, intinya di video ini saya akan kasih tahu kalian semua atau berbagi pengalaman, dan semoga pengalaman saya yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua para YouTuber pemula yang sedang mengejar atau mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sebagai syarat monetisasi channel YouTube kita. Oke, teman-teman semuanya, bisa kita lihat di sini ya. Dalam waktu 28 hari saya mendapatkan 5000 hampir 6000 jam tayang dan 1007 subscriber dalam 28 hari. Dan kalau misalkan channel saya ini belum monet ya, maka dalam waktu 1 bulan ini channel ini akan bisa mengajukan monetisasi kepada pihak YouTube ya, karena sudah mencapai syarat ya, yaitu 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, bahkan ini lebih ya, jam tayangnya hampir 6000. Oke teman-teman, buat kalian yang sedang membangun channel YouTube, jangan lupa untuk semangat dan membuat konten yang asli, konten original dan tanpa musik atau tanpa backsound yang terkena klaim hak cipta, karena itu akan mempersulit saat peninjauan monetisasi, saat pengajuan monetisasi, bahkan bisa jadi nggak akan lolos. Oke, cara saya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 28 hari, saya hanya menggunakan WhatsApp ya teman-teman. Saya hanya menggunakan WhatsApp dan bergabung di grup-grup YouTuber di WhatsApp ya, nggak menggunakan Facebook atau apapun, karena menurut saya pribadi menggunakan media WhatsApp ini lebih simple, lebih aman ya, asal kita bermainnya dengan secara aman juga ya. Oke, jadi kalau kita pengen support sub atau saling support sesama YouTuber pemula melalui grup WhatsApp itu, kalian ngobrol dulu ya, ngobrol dulu di chat pribadi gitu, buat perjanjian dulu berapa menit tontonannya, dulu berapa menit kita nontonnya. Jadi utamakan amanah ya, amanah dan jujur itu adalah kunci kesuksesan ya, betul kan? Amanah dan jujur itu, kejujuran dan kepercayaan itu adalah kunci kesuksesan ya teman-teman. Oke, jadi saya hanya gabung di grup-grup YouTube seperti ini ya teman-teman. Banyak sekali saya di WhatsApp memasuki grup-grup YouTuber pemula untuk saling support. Jadi cara kerjanya kita chat aja, kita chat pribadi, kita chat pribadi ke anggota yang ada di grup dan buat dulu perjanjian. Sebelum subscribe itu kita nonton dulu berapa menit ya, minimal 3 menitan lah, 3 menit. Setelah 3 menit baru kita like videonya dan subscribe channelnya, itu supaya tidak spam ya. Dan yang namanya spam itu tentunya akan dihapus oleh YouTube subscribernya. Seperti itu teman-teman. Jadi caranya sangat simpel sih, asal kita rajin, pasti dalam waktu 1 bulan kita akan mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang.
hanya menggunakan media WhatsApp saja ya. Tidak perlu mengunduh aplikasi-aplikasi lain atau aplikasi-aplikasi penambah subscriber dan jam tayang seperti itu, karena kalau kita tidak pandai atau belum mengerti menggunakan aplikasi-aplikasi penambah subscriber dan jam tayang itu, bisa berdampak buruk kepada channel kita. Oke teman-teman, itulah pengalaman saya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 28 hari. Semoga video ini menjadi motivasi untuk kalian semuanya untuk tetap semangat membuat konten di channel kalian agar cepat tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oh ya, jika kalian berminat bergabung dengan grup YouTuber pemula, saya sudah siapkan beberapa link grup YouTube ya, grup WhatsApp tentunya di kolom deskripsi. Silahkan kalian tinggal cek deskripsi dan tinggal masuk ke grupnya, dan jangan lupa ikuti aturan grup karena di dalam grup itu ada aturan yang udah tertulis di dalam deskripsi grup tersebut ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kalau berkenan silahkan di share juga ke sosial media kalian. Oke, dan jangan lupa semangat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.